Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi cuaca buruk akan terjadi di wilayah Jabodetabek dan di Jawa bagian Barat mulai 28 Desember 2022. Potensi hujan badai ini berasal dari badai yang berada di Laut Jawa dan badai yang berasal dari Samudra Hindia. Badai yang berasal dari Samudra Hindia ini jauh lebih besar dan kuat. Diprediksi badai mulai tiba di wilayah barat Pulau Jawa, seperti di wilayah Banten. Dan untuk Jawa bagian utara, badai akan masuk lewat timur Teluk Jakarta. Warga Jabodetabek diimbau untuk mewaspadai potensi badai ekstrim tersebut. Timingnya sudah masuk. Jadi yang pertama kena itu mungkin akan pesisir di Banten, di bagian selatan ya. Dan masuk mungkin akan mempengaruhi wilayah Lebak dan sekitarnya begitu. Nah, kemudian yang bagian utaranya dia masuk lewat pintu dari timurnya Teluk Jakarta itu gitu. Nah, ini dua hal ini timingnya akan terjadi besok dimulai dari sekitar pagi hari jam ya bisa jam 7, 8 atau 9 begitu ya. Sekitar itulah, sekitar pagi hari itu intensifikasinya.